Pelatih dari timnas Inggris, yakni Gareth Southgate, belum mengisyaratkan akan mundur dari jabatannya seusai gagal membawa timnas Inggris melaju jauh di gelaran Piala Dunia 2022. Seperti yang diketahui, Gareth Southgate sendiri sudah menjabat pelatih dari timnas Inggris selama beberapa musim terakhir dan telah menjadi bagian dari timnas Inggris di tiga turnamen akbar di ajang sepak bola internasional, yakni Piala Dunia 2018, Euro 2021, dan juga Piala Dunia 2022 ini. Namun dari tiga gelaran turnamen akbar di sepak bola internasional tersebut, Gareth Southgate tak mampu menorehkan trofi untuk timnas Inggris. Torehan terbaik dari Gareth Southgate bersama timnas Inggris adalah membawa skuad The Three Lions melaju ke babak final Euro 2021 meskipun akhirnya harus kalah dari Italia berkat adu penalti. Usai gagal membawa timnas Inggris melaju jauh di Piala Dunia 2022, Gareth Southgate mengatakan bahwa ia tidak bisa mengambil keputusan secara spontan setelah timnas Inggris gagal di Piala Dunia 2022. Dan Gareth Southgate sendiri memerlukan waktu untuk merefleksikan diri sehingga ia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya di timnas Inggris. Menarik untuk dinantikan bagaimanakah masa depan dari Gareth Southgate bersama timnas Inggris selanjutnya.